Oke, jumpa lagi dengan channel Ana Malik Ibrahim. Kali ini saya akan berbagi cara mengatasi mesin cuci yang selalu airnya kotor, padahal air yang masuk air bersih. Tapi setelah dipakai untuk mencuci, airnya langsung kotor. Jadi seperti itu, banyak kotoran. Padahal tadi air yang dimasukkan ini airnya bersih. Tiba-tiba pas sudah masuk ke sini airnya jadi kotor. Oke, pertama kita buka dulu di sini. Kita buka dulu bautnya. Mungkin ini akan sedikit menyita waktu karena biasanya masih kalau nggak pernah dibongkar ini agak susah. Kita buka dulu. Oke, setelah bautnya sudah terlepas, tinggal kita angkat pulsatornya. Nah, di sini biang keroknya ini kotor sekali. Ini harus kita bersihkan. Nanti kalau sudah bersih, air nggak akan kotor kembali. Jadi sebetulnya untuk beberapa waktu kita harus bersihkan lagi. Oke, setelah dirasa cukup bersih, kita bisa rakit kembali. Ini juga sudah bersih. Semuanya sudah dibongkar tadi. Baut kita pasang kembali. Oke. Terakhir kita tutup kembali. Dan pekerjaan kita sudah selesai. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Ada banyak video yang sudah saya upload. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.